Halo teman-teman, sekarang kita ada di Kutai Timur. Hari ini mumpung lagi libur, kita bisa lihat cukup ramai orang di sini. Nah, kita mau buat survei orang Kutai Timur ini bakal pilih siapa untuk calon presiden Indonesia nanti periode 2024 dan seterusnya. Nah, kalau begitu, dengar-dengar katanya survei itu berbayar, kurang bisa dipercaya. Nah, jadi sekarang ini kita coba random ya, secara acak. Kita akan buat survei. Nah, kita akan nanya langsung nih ke orangnya. Ini cukup ramai ya. Kita sepertinya terlambat. Bisa lihat situ, sepertinya orang sudah pada pulangan ya. Tapi karena situ terlalu ramai, kita mungkin buat survei di sini. Nah, itu ada mas di situ, kemudian ada juga sini. Jadi kita pilih. Kita bakal pilih bapak-bapak ini sama anaknya yang di ujung ini. Selamat pagi, Pak. Iya, Pak. Iya. Maaf, Pak ya. Kita mau coba buat live survey ini untuk Pilpres tahun depan. Bapak kira-kira Bapak kira-kira bakal pilih siapa ini, Pak? Anies dong, Pak. Salam perubahan. Nah, salam perubahan. Kira-kira kenapa ini Bapak ini pilih Anies ini? Gimana ya? Anies itu figur yang kalau mau dibilang sempurna sih ya hampir lengkap lah ya. Anies itu cerdas. Anies itu berbaur dengan masyarakat dan mungkin kita bisa lihat program-program Anies itu di desa Anies gitu, bagaimana Anies menjabarkan visi-misinya, bagaimana cara dia menjalankan apa yang akan dijalankan nanti ke depan, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih, Pak ya. Salam perubahan. Terima kasih. Salam perubahan itu gimana, Pak? Begini ya. Oke. Nah, kita coba yang ini lagi. Assalamualaikum, Pak. Bapak nanti bakal pilih siapa ini, Pak? Ya, nggak usah komentar panjang-panjang lah. Kalau kita doa ditutup dengan amin. Iya. Jadi itu ya. Itu kode kan gimana, Pak? Ya, tergantung lah. Ya, tergantung. Tergantung yang menafsirkan. Iya. Memajukan rakyat. Oke. Menghormati ini, rakyat. Oke, kalau nenek ini pilih siapa? Nenek pilih siapa? Perubahan. 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 Kayaknya sudah anu ya. Semuanya ini bakal pilih perubahannya. Ya, pilih perubahan. Oke lah. Perubahan.